Sini. Mas Bro tuh mateng, Cong. Sini. Cepetan. Ada orang ketakutan begini. Bang Agit. Nih. Ya, Bang. Ya, Kak. Gua minta tolong lo kasihin kembang ke dia. Bilang dah dari gua. Kalau enggak mau. Tan. Abang kan bisa nyampein diri, Bang. Hei! Saya kan preman di sini. Cepetan. Bilang I love you. Saya bilang tas. Bilangnya biasa aja, ya. Dari yang ganteng, boy. Petang. Siapa? Dari. Dari boy, I love you. Bilang buat gue bukan buat lu, lu seneng aja. Dari boy. Dari saya, dari boy. Saya itu saya, bukan situ. Bilang dari situ, boy gitu. Tan. Itu bunganya dari... Ngajak gua. Emang serem ya? Enggak serem. Ini buat kamu. Dari siapa? Ngapain itu pegang-pegang bunga? Maksud kamu apa? Kamu berani ngelawan sama guru? Enggak, Pak, tadi saya kasih bunga, Pak. Siapa? Saya. Kamu ngasih ke? Dia. Ke dia. Terus sebagai tanda apa? Tanda apa? Tanda apa kamu ngasih ke cewek bunga? Apa kamu pernah ngasih bunga ke ibu kamu terakhir? Kapan ngasih bunga ke ibu kamu? Maksudnya apa kamu ngasih bunga? Cinta, Pak. Kamu cinta sama dia, kamu dikasih bunga. Kamu mau saya kasih bunga, tapi yang ditabur. Kamu masih kecil, udah pacar-pacaran. Kalian masih pada sekolah ya, udah pacar-pacaran. Masih pada sekolah, udah pada punya cucu. Masih SMA, berapa cucu kamu sekarang? Empat. Kamu berapa cucu? Gak boleh ya. Ini soalnya jangan suka pacar-pacaran. Saya suruh nyampein tadi. Kamu masih pada sekolah, kejar cita-cita. Ya, Pak. Kamu sebagai generasi muda, lebih baik isi waktu dengan belajar, ya. Masih banyak waktu yang bisa kamu pergunakan. Tapi, Pak, saya kok... Masa depan kamu ada di pundak kamu. Masa depan kamu ada di lengan kamu. Semua harus diutamakan. Awas, gue mau nyari masa depan gue.
Eh, ngapain? Nyari masa depan, Pak. Maksudnya masa depan kamu ada di pundak kamu itu, kamu yang melaksanakan sendiri. Oh. Pak, saya dong katanya, Pak. Saya pikir. Duduk di tempat masing-masing, duduk di tempat masing-masing. Duduk. Eh, tempat duduk gue di sini. Apaan sih, gak jelas banget. Gue kan di tengah-tengah, lu di pinggir. Aziz, mau kemana Aziz? Rusak, Pak. Rusak. Aziz. Siapin replaynya kalau ada. Kalau dapat gambarnya siapin replaynya dong. Kenapa kamu? Kamu kenapa? Semalam dia. Semalam Bang Dendi sekarang dia. Ini. Kalau tadi malam Dendi ngerosok sono. Sekarang. Kenapa kamu? Enggak kenapa-napa, Sen. Enggak kenapa-napa dia. Apa nanya? Kenapa? Mungkin nanya penonton. Kenapa kamu? Ini. Jatuh, kepleset. Ya. Sekarang saya mau tanya, lebih terasa mana? Sakitnya apa malunya? Malunya, Pak. Kalau gue kemarin lagi taping di sini nih. Oh, udah ada reply nih. Ini kita lihat betapa bodohnya kamu ya. Ini kita lihat betapa bodohnya kamu. Orang tua jalan gini doang kok jatuh. Nih. Bapak produser yang di atas, mohon please sekali lagi Pak, sekali lagi. Kita pelajari nih, salahnya di mana? Saya bahagia banget malam ini Pak. Oh, Tian Ganteng. Bapak Tian Ganteng nih, produser kita namanya Pak Tian. Pak Tian Ganteng, tolong dong di play sekali lagi. Saya ingin tertawa terbahak-bahak. Biar saya Mas Parto semua ketawa, tapi teman saya malu. Nih, lihat nih. Sat. Lalu sebentar, tadi cewek yang ngakak banget puas mana orangnya? Tadi, bawa kesini. Sini. Mana tadi cewek sini? Kamu tadi yang wajahnya tertangkap puas. Waktu melihat teman saya jatuh, kamu ketawa ngakak. Begitu. Kenapa? Sini agak ngadep sini. Kenapa? Ngadep sono, amat sono. Sini. Nah, kenapa kamu tadi? Lucu. Iya. Lucu buat kamu, menderita buat dia. Ya nggak apa-apa. Cuma ada satu, kayaknya agak sakit. Kenapa bangku itu jatuh? Kenapa? Ternyata kena ininya dia, Pak. Coba, bisa kita lihatkan lagi, pasti kena ininya. Kok setelah saya mati itu. Makanya bangkunya mental. Coba, coba aja Pak Tian Ganteng, coba kita mau lihat. Padahal bangkunya gak disentuh sama dia, cuma kena janggutnya kayaknya. Sini.
Puas. Nih, lihat dagunya kayaknya kena nih, dagunya nih. Nih. Tuh. Bisa diulang nggak bang? Bisa diulang nggak? Lecet pak. Obe dong suruh dicek nih takut kenapa-napa. Coba ya, bang. Sudah kamu udah puas ya? Mau ketawain lagi nggak? Coba ketawain aja. Yang kena mana aja ini? Sama ini bang. Sama ini, oh. Okay. Jadi kuda duduk pun. Oh. Ada tiga ya, satu, dua, tiga. Oke. Okay. Kalau kamu kemarin cuma satu doang. Duduk jatuhnya. Tapi lumayan malu juga. Malu. Karena kan yang kan lagi pada adem. Iya. Saya sedikit lewat jatuh. Malunya sedikit itu berapa kali, Pak? Oke, baik. Nah sekarang kita akan... Waduh, sayang banget tadi kita punya games buat penonton. Tapi nanti kita lanjut lagi ya. Tetap bareng kita di Opera Penyapa Live.